Sande baju ngaji, sande baju sembahyang. Yang tahibud dudu jismahu datang berdialog sejenis ulat di dalam tanah. Berikan aku kesempatan ya Allah. Masih luwe dosa salah ya Allah. Aku sugeh ya Allah lagu dekuah bengina amak bahagia. Onas-onas ke bengina amak piang balik kadu sepandek panas mu aku ya kesolah tauku ya Allah. Luwe kepengku ya Allah lagu nu Yayasan Isra. Lebi YouTube dong penggitan belang-belang. Din wabai beng aji sa jencet. Ai. Ada unsur ai sindepina. Lamun di arah ai, di narak. Subur apa-apa sini. Di ini hidup lamun di arah ai. Tentu pandai. Ai apa? Pokok ai, wah. Lain-lain pikiran. Langun dek tersiram marah air buluan ini hidup. Dek lowong ini hidup. Dek binek arat ini hidup. Dek manusia lamun rait ini hidup. Dek ini lagu mangkin sugul leman bebe. Sugul leman niki. Sugul leman niki. Beruan itu ia tiwuk macam-macam ruun bulu. Macam arana. Le atas bulu. Niki jenggot. Terus. Le betak. Bulu betak. Betis. Impung. Atasan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمَّا بَعْضُ الْمُكَرَّمُونَ para tuan guru, para asatiz, para kiai, para penghulu hafizahumullahu ta'ala, para penglingsir, para sesepuh, pemuka agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati dan muliakan pula. Ibu bapa tiang, ina amak tua sai, arik kakak sematon jarin tiang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tengiring beriuk-riuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas baiknya nikmat yang begitu banyak kepada kita yang enggak bisa kita hitung satu persatu walaupun memakai alat secanggih apapun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Berbenta daripada hitung nikmat Allah sampun tican tipak peluh tiang tidak akan pernah bisa dihitung saking banyaknya. Karena itu kewajiban pelungguh tiang adalah
bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya jua tahu bersyukur kepada Allah atas paice nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Wala in kafartum, jika kalian ingkar, lupa kepada nikmat-nikmat Allah, inna azabi lasyadid, siksaan Allah itu sangat pedih. Lekan dunia terima siksa sampai akhirat. Beruan bukti andikan dengan dinuah tau bersyukur atas paice nikmat umur. Umur semakin bertambah, berombok umur teh. Lagu hakikatnya jatah hidup karing sekedik. Dituah kadu kawih umur teniki untuk beramal ibadah yang baik, untuk menjadi bekal kita di kehidupan akhirat kelak, maka orang tersebut akan sengsara di dunia, sengsara diperbudak oleh apa yang ia targetkan di dunia. Lamun dengan target sugih, jajah isi angan samilesu sugih. Ngaji di narak kesempatan, berjamaah nadik arak kesempatan, bersodakoh masih mikir-mikir, kaling ya tenak ngorban. Kita dijajah, diperbudak oleh target kekayaan yang kita hayali, maka kita berupaya detase jelu panas, detase hujan teleh, detase jauh, detase malam. Kita tujuannya adalah kesugihan, memperkaya diri. Luwe buktin batur kantin den kasak angen isi ngarat sampi melesu sugih. Ben toa, ben paksa diri. Lamun sampi den tau epe neniki sakit. Lamun abe kueh mbok berem-berembil dan sakit epene niki wajib ya lalu boyaan kakenan. Ite terjajah atau ndek? Menu kembik digawe. Bembek berkandang-kandang. Pirahnya Mami Syarif 15. Misal. Lamunuah panggilan bebek alias bembe melemangan arak sekena mbe arak sekena ama nu aram beduwe nama lalon teboyaan isi epene amane. Kita diperbudak oleh perbuatan kita ingin mencapai target kesugihan atau kekayaan niki. Kalau kita target hidup ini untuk senang, kita akan dijajah oleh nafsu kita untuk senang, berhembim dan ampuk kesenang, yang halal maupun yang haram di luar hindang-hindang. Yang haram jadi halal entah napek tetundek. Pokok senang, maka muncul sesenggak. Telu terombok telu sama dengan
6. Kulu dek kulu yang penting demen. Targetnya kesenangan. Begitu kita sampai ke titik kesenangan, apa? Ngelor pada engkah sepiring. Berembir-embir kemai kandok te ngelor engkah bacot te. Di dua indeng atau di narak dengan pikiran di mintama Pak Manok tegoreng lalapan di mit jokwese wah pada i kaya nu yen aran di dua sebatas engkah niki engkah sehingga ia pun terparan urat holkom adalah di situ batas rasa. Ia tahu berbukti masih ketika pelonggo tiang nanti sakaratil maut. Ia tahu merasa perpisahan rasa masih nyawa dari tendek. Makanya batas tobat pun yugorgir. Sampai nyawa roh kita ke tenggorokan, maka tidak ada ampunan lagi di situ. Halo? I love you. Hei, lancar. Allah berikan tobat. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum pada nyerepek. Sari'u aiba diru. Pada aruan dan pada tunas ampun maaf kepada Allah. Orang-orang yang sudah minta ampun kepada Allah, orang-orang yang sudah bertaubat kepada Allah, disiapkan surga. Wa jannatin 'adduha as-samawati wal 'ard. Luas surga ini seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, itu yang disediakan, disiapkan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Mbekenen barak ruun pelonggoh tiang sagenem ngaji timak-timak tengantok batelojor. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa bi makna umum adalah menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Halo. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Target kita kebahagiaan. Bahagia punya batas. Berbekenan, pokok kebahagia bemai lamun wah solah balingku, luwek kepengku. Gagah semamengku. Ingat seninengku. Apa? Bahagia wah hidap rasa. Belum tentu. Karena itu adalah merupakan target-target yang salah. Menurut kajian secara tasawuf, pelungguh tiang niki ya terkejar napi, targetnya adalah untuk menggapai sebuah ketenangan yang hakiki. Ketenangan hakiki supaya kita bisa masuk ke dalam ketenangan yang abadi. Halo. Banyak cara untuk mencari ketenangan. Karena ketenangan itu yang akan dituntut. Sampai-sampai kita meninggal dunia. Di dua tempuh. Di narak surat undangan dari Allah. Wahai orang-orang yang bahagia. Di arak. Wahai orang-orang yang senang. Tidak. Wahai orang-orang yang sugih. No. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, saya tempuh jiwa yang tenang. Kalau tidak tenang, tidak ditempuh.
Pacu Banit Kembe. Saya ngantok ngaji den tenang jiweun lemak. Burung kasinghan. Selaput demele tenang karena jiwa yang tenang, roh yang tenang itu yang dijamin penghuni surga. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tama dalam surga kaku manik nenek lamu dah pada tenang surga. Saya-saya dia tenang neraka. Saya-saya dia tenang hidup. Pinang kaku susah tadi kembet. Berdoa ke bayi. Cere pinang. Susah. Berarti tidak tenang. Luek kepengku sebenar. Aku beli mobil. Aku beli sehampi. Dia minta tagih. Main korban. Ada 100 rupiah. Halo? Tak tenang. Untuk menggapai ketenangan itu banyak cara Allah berikan. Di antaranya wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bagian dari tanda-tanda Allah, kebesaran-kebesaran Allah, kemuliaan-kemuliaan Allah untuk diberikan kepada hambanya jalan untuk menggapai sebuah ketenangan lewat pernikahan. Tujuan temerari, ya teboya, tenang. Tenang niki yang disebut dengan sakinah. Saki, mawaddah, waroh, disingkat samawa. Sakinah, mawaddah, warohmah, samawa. Ini apa Sumbawa? Sakinah, ketenangan. Lewat menikah, kamu akan rasakan ketenangan. Kata Allah, lagu kumbek te, itu merari di tuah tenang. Bersiak-siak, lontoh. Dino arak le dua are dalam lagu betian. Ni cara besar besar apa ngerumun makna le dua le sangkop ke kembe kamu uras-uras kurang ajar mana le dah sapak masih apa jaga uras. Pepet na. Kalian cerita na. Pepet na apa jaga. Kami uras-uras. Masih juga ada sapaan. Sama lalu dah. Darah leju. Dungkat. Nimbal seninak na dalam balik. Lasi ngasi dah. De kesapaan. Lagu sana ujak dengan dek. Bapak ibu hadirin wal hadirin rahimakumullah. Bagaimana cara kita bisa tenang? Apakah salah niat kita? Ataukah doa-doa para kiai, para tuan guru tidak dikabulkan? Dong lebih mandi dengan tawak laik cara berdoa? Kiai laik. Mudah-mudahan pengantin seni andek belo baik untung utang. Kan iya doa dengan doa lain. Untung nebelo utang sampai mati. Kan iya mandi jarina. Datu pendek. No kan?
Mudah-mudahan adik belok untung udah. Tujuannya merari menikah pelonggo tiang niki Allah ciptakan berpasang-pasangan litaskunu ilaiha ye jalan ye langan te untuk menggapai ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan yang hakiki. Nu aku itu di tuan ini tenang. Jangan berdoa bayi. Jangan berdoa balok. Masih kedoang. Susah tuan guru. Karena ada resep yang tidak pernah kita lakukan. Apa resep dalam berumah tangga? Waja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah artinya saling cinta mencintai. Mawaddah artinya saling mempercayai. Mawaddah artinya saling jujur, transparan, terbuka. Mawaddah tidak boleh kita saling mencurigai. Aku tuan guru, enggak entah kesemamengku arah seke. Padahal aku 5-6 kali kemerari. Arah mau jagur tempengel deh sekali semamengku engkau. Resepnya Allah ciptakan lamun dua saling sayang, saling cinta udah biasa, tapi saling jujur yang sulit. Detini ndek ngakalan itu sak mame maupun sak nine. Lamu degiran saling akalan, dendek harap ketenangan itu akan muncul. Lamu degiran saling sebuan, sak mame sebuk kepeng dalam jok, sak nina sebuk kepeng dalam. Papa cetenak beli termos, beli kulkas, beli kopi. Hak nina gengsi, hak mama gengsi. Akhir temui nyenger. Lamu dua ini saling terbuka, saling jujur di antara kita berdua, maka akan datanglah warohmah. Warohmah kasih sayang Allah. Rohmah artinya kesuksesan. Rahmah artinya kebahagiaan. Rahmah artinya keturunan yang soleh-soleha. Rahmah artinya ketenangan dunia akhirat. Masya Allah. Gira dendek saling akalan. Saya-saya dendek jujur anin jiwit. Anin jintut baik. Gira dendek saling akalan. Menu. Saya kira ngakalan semamak te atau seninak te. Dua du. Ada yang sapeh. Ya no ampun pihak tradisi dengan tahu laik. Ledemen bulan puasa tanjak. Dile jajar. Anda sa ini jujur. Dilah jujur. Dile jujur. Dile senuk jari tangut. Lamun tuah jujur. Saya indek jujur. Berarti muk lembut. Dilah dile jujur. Jujur senuk. Ya ampun leles. Denarak dengan sadu. Senina tendek sadu. Nyalak te. Semamak tengkahan sadu, nyala ke saya sadu malik. Bagaimana kalau tidak ada saling percaya? Maka neraka pada keluarga tersebut. Rasulullah mengingatkan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sengak Rasulullah, solah, entah nempuh sebinian.
Ya Khadijah, ya Aisyah, ya Humaira. Selapun menpanggil sida-sida Nabi dengan kata-kata yang mesra. Sayang, ayang beb. Sida Wahda. Demen mokoh seni nak de bel. Ebok. Debok mpuh seni nak de. Sakinah haran kinek. Kinok. Fatimah mula. Fatimok. Fatimek. Icok. Icek. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita, lamu narak bedewe tebije jari, fa'ahsinu asma'a auladikum, solah-solah entan paran anak de, biar ada nama itu mengandung doa ni alekaran. Jonathan yang Islami, ya Muhammad, Muhammad, hai terpuji, ya Amin, orang yang jujur, yang terpercaya, Aminah, orang amanah, sholah, lagu itu, kena mati jok Al-Quran, lagu endek, endek lagu mati. Wala tanabazu bil alqab, dendek pada empuh batur isi juluk-juluk, lakab-lakab, jejalik-jalik. Girang dah pendek empuh jalik. Al-Quran melarang kita jangan panggil teman-teman kalian dengan lakab-lakab, jalik-jalik, dek ganggu. Lagu kesolaharan Fatimah, 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 ndek mele ngengat. Imek, oh ape ungkatane. Datu pende. Itu tutukannya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, khusus orang-orang yang berpikir yang bisa melaksanakan seperti itu untuk menggapai ketenangan yang hakiki di dunia ini insyaallah. Lagu ingat Ina. Ina Bu, surga sida pada selapuk lelampak naen semamak de. Berembe-rembe kesakit angan te yok semamak de. Bermanis muka, bersenyumlah kepada dia, karena itu surgamu. Berembe-rembe kepacu di ngaji, berembe kepacu di ibadah, lagu noak telek semamak te neraka. Pedas? Lamu narak. Oh wah, perin bayi saya cerita diri berbalu. Yang kedua, untuk menggapai sebuah ketenangan yang tujuan kita hidup dunia akhirat adalah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Panjak kaku ni nemama, ni kepiak adalangan, lamu daripada mele tenang, atende selapu, napi zikir kereng-kereng, zikir luwe-luwe, zikir kuat-kuat, kuat-kuat zikir, luwe-luwe zikir, kereng-kereng zikir, kuat-kuat zikir, kuat-kuat. Mbentar zikir kuat-kuat, karena Allah juga perintahkan
Ya ayyuhalladzina amanu dzukurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, zikir kerang-kerang dan bertasbihlah kalian pagi maupun petang. Sehingga zikir ye cirin dengan tahu bersyukur. Lamun dengan bersyukur senu, girang bersyukur nike, berarti dengan senu tahun zikir. Lamun dengan lupa, lamun dengan digirang bersyukur, dinuah cemoh agat atas paice nikmat Allah, berarti dengan senu nikman tahu zikir. Zikir artinya ingat. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala kapan saja, di mana saja. Zikir niki luwek kalimatne subhanallah zikir, alhamdulillah alhamdulillah zikir, Allahu akbar Allahu akbar zikir, apapun termasuk orang zikir kalimah-kalimah thayyibah. Ingat pesan Nabi, abdalu dzikri arasa saling paling salah zikir basit. Rasulullah, abdalu dzikri la ilaha il. Paling salah zikir adalah kalimah la ilaha il. Kerang ucap zikir la ilallah tuan guru. Lagu dia kemana ini tenang. Adeng-adeng. Paksa diri terzikir, ngonek-ngonek kebiasaan, kalah bisa karena biasa. Dalam kebaikan kita memaksakan diri supaya terbiasa ngaji mula abot ketuan guru, tak usik paksa diriku, akhir ngonek-ngonek nikmat abotku malas. Tiba-tiba jalur rebo lalungku. Lalu aku makan. Kenapa zikir yang abdol ini yang dikatakan paling baik menurut Rasulullah? La ilaha illallah. Ada empat. La ilaha illallah. Berapa? La ilaha illa Allah. Empat kalimah. Kumbena empat. Adik daripada ingat. Ite tepina isi Allah Ta'ala lewat empat unsur. Ia pun tersebut dalam ilmu tasawuf empat anasir. Empat unsur. Pertama api, angin, air, tanah. Yuk, berbeda dah. Ida pihak dekan api. Harap unsur api. Ya ampun usengan. Ya ampun terpanas. Kebenang. Deside. Baik idap api awak de. Kan mana? Karena ada unsur api. Air. Ada unsur air sinde pina. Lamun di arah air, di narak. Subur apa-apa sini. Dini ini hidup lamun darah air. Tentu pandai. Air apa? Pokoklah air. Wah, ini lain-lain pikiran. Langun dia tersiram marah air buluan ini hidup. Dek. Lawang ini hidup. Dek. Binek arah ini hidup. Dek. Manusia lamun darah air ini hidup. Dan ini lagu mangkin sumur yang gendah. Tais, Lombok Tengah. Nah, berua naik le unsur awak tu niki selapu berdua hai. Lamun sugul lekan penantang naik napiaran. Mata. Sugul leman idong. Sugul leman kentok. Apa? Sugul leman bewe. Sugul leman niki.
suku zaman niki berat tongkat. Ada unsur air, usang tersugul. Ada unsur air. Angin, selapu lekan sugul angin. Kentok, bedoin angin. Hidung, angin. Bewe, angin. Penentang, angin. Julu, mudi, angin. Wus. Tanah. Mbeureun tanah. Sehingga lunggu tiang diciptakan oleh Allah dari tanah. Lagu tanah secara umum ieu don tiwo segala ruweun taletan-taletan niki. Mbeureun ieu ieu tiwo macam-macam ruweun bulu, macam arane. Le atas bulu niki bulu alis. Penentang niki dalam niki 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 jenggot terus lebetak belum betak betis empong atasan selapu badewe a arat lagu ye pade tanbu bulu nah ye pon tiwo ini bulu ini ibarat pohon-pohon le bumi tanah ton tiwo berembir-embir tatak kuris tetap tiwo. Mbot carente dini ni cirin sugun, masya Allah. Nah, empat dasar niki asal api angin air tanah pelunggu tiang niki ye dasar ampuk sembahyang mayit empat takbir, empat takbir dinara. Ruku sujud darah. Allahu Akbar. Apa dia baca? Fatihah. Allahu Akbar. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Doa. Lamun mama Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ani nina Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Takbir sah keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu wa ghafir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi kulubina ghilla lilladhina amanu innaka. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Empat. Kami ampun empat kali takbir sembahyang mayit sehingga empat proses kematian pelungguh tiang. Mbi empat mulai lekan tepandi, tebokos, tesembahyangan, ke makaman empat. Ia pun empat pelem, tukang pelembah datang kubur empat bu bucu. Pia payung pire segi empat. Kembi ampun segi empat mula payung biasa na bu bulat lagu payung segi empat. Junjung tinggi seempat. Empat macam kitab suci Allah. Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Empat khalifah sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Empat mazhab
Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Empat ketua malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. No. Empat bucun Ka'bah, rukun Hajar al-Aswad, rukun Iraki, rukun Sami, rukun Yamani. Empat penjuru mata angin, utara, selatan, timur, barat. Serabak empat. Empat macam kematian dengan pertama, mati hancur, mati lebur. Kedua, mati geruh atau mati kering. Ketelu, mati tilah, mati sengih. Keempat, mati telang. Tingkatan pertama, mati lebur. Mati hancur. Niki teparan mati yang kurang bagus. Hancurnya juga dilihat dengan sekeduk liang, keduk lubang, daitne tolang-tolang mayit, arak kumpul elek otakne tong kumpul, arak lek dadene tong kumpul tolang-tolang, arak lek nae. Kesangkur arak. Berbe jaga ite Allahu alam. Mudah-mudahan anisa salah nggih. Pokok rajin ngaji ya insyaallah. Dai syarat ning kanggo ngantok ngaji. Iye sesolah. Arak sa naen taun kumpul tolang, arak sa le dadeun, arak sa le ulun le otakne. Menu masih dengan sa mate telang. Dengan mate telang niki apa-apa ibu inak sai. Tanda lembe, arak tepung le atas kubur le papah naen, arak tepung le atas kubur le tengah-tengah dadeun, arak tepung le ulu le otak. Yuk kembek lengan tepung, ye langan sugul. Kok bisanya? Ini baik. Karena selapu lakeh qad ja'akum minallahi nura, selapu sida pada ni datang dari Allah, dari nur. Dari cahaya, jasad ini akan kembali ke nur, roh akan kembali ke nur. Maka saran nur keluar dari lubang. Ye mati santer solah, santer solah. Kesangkur, sire kurang solah. Ya ampun, tanjak cara dengan talai ande daripada tahun tanjak lolon jepun. Apa kenan jepun? Jempolong. Arak lolon Jepun lurus, pastin beng. Ia kematian dengan bengkok perjalanan hidup. Dan wah ini pacu ngaji jelo Jumat. Maka-maka ngaji mudi tawana batai kontai kandang timur. Maka-maka ngaji tembok boyana mulai bersandar tidam. Dengan ngelek kayak penentang si Ero Azik ni elor memang hepe. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Mati sak kedua mati kering geru. Pira-pira tahun. Bokosnya tetap pilah. Walahal berbe-be kealus pakaian de. Timan-timan gomis. Gamis sarana mahal. Santara si mahal barajin motor seke. Lagu demen kintur tanah pasti hancur lebur. Jangan sampai tunggu setahun belum tentu. Nih, mayit seni kain kapan aji 6 pitu yu ben keras. Kasar. Mu 4 5 6 tahun celegong kuburna sopok jamaah masih bilah.
Halo? Kebede sepi. Niki. Mulai mak pelunggu tiang lemak ina. Sande pacu ngaji. Sande pacu sembahyang. Yang tahibun dudu jis mau datang berdelok sejenis ulat di dalam tanah. Tapi lunge, tengeru, limpan, gaya, ulah datang. Nih makanan empuk. Nih lalapan, ongkat lunge, gaya. Ya kumbek ne, saya enggak layak ni enggak mun jaga ni bilang minggu. Dengan bilang minggu, dua kali dalam seminggu. Dengan sa boyak jelur rebo ngaji kanje jelur Jumat. Ni jak salon layak ne. Lalu rebonding, lalu smoothing, lalu glowing. Ni rua ni grogoti. Ei kedemet nangisnya wente ina. Apa angkatnya wente? Ye ruwet sombong lalu jari awak. Nangisnya wente. Parande nangis. Sombong de. Ani. Kembe. Ye ruwet hidup di dunia sombong. Pengajian macam taokna ni dua mele de nak. Aku lo ngaji angkatnya abu. Padahal ia makananku, ia kakananku, no. Ngaji senu, ongkat nyawa anda. Rapat masjid, dek daripada mele berjamaah. Dengan ngecor, dek mele milu nyekop. No, ingat dengan no. Nina-nina tau nyekop. Nina-nina, ngorban. Nina-nina. Beli semen, nina-nina beli meteran tanah di pondok. Mua kamu apa? Ungkan kena awak. Nah iya ampuk nangis nyawa. Ya Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Mai dendek manjulu mai. Ya. Bilin awak sendi. Dendek cabut ke julu. Ya Allah. Berikan aku kesempatan ya Allah. Masih luwek dosa salah ya Allah. Aku sugih ya Allah lagu dekuah bengina amak bahagia. Onas-onas ke bengina amak pian balik kadu sepandek panas mu aku ya kesolah tauku ya Allah. Luwek ke bengku ya Allah lagu nu Yayasan Isra. Lebih YouTube dong penggitan belang-belang. Dan wabai beng aji sak yen chat. Allah. No. Ya Allah. Ya kepacu pokon ya Allah. Ya kesedekahan ruan kepeng benangku ya Allah. Tapi sia-sia. Sia-sia. Sia-sia ku korban selama ini. Sia-sia, sia-sia arak, la yang fau malun wala banun, berdoa kanak jarimu ingat aku anak, sim pikiran sugeh doa, sim pikiran kepen doa, den wahai ingatan kaku sawale dalam kubur, berdoa kepen benang. Berdoa geruan kebon bangkat pada amalan gama. Dek daripada amalan mana mebelian tu le pondok darul hakiki mana semeter dua arak ke cemoku mati. Nangis apa ibu nyawa nangis. Makanya pulung goti yang mangkin niki bapak ibu. Nikilah kesempatan kita. Pacu. Pak, baju. Maka sholat, insyaAllah. Husnul khotimah. Nah. Niki mati, sak geru kering niki. Karena dia banyak beribadah. Dia sering berzikir. Tidak pernah lepas. Lidahnya itu berzikir.
selalu basah menyebut zikir, selalu basah lidahnya menyebut kalimah la ilaha illallah, jantungnya selalu berdenyut berdetak menyebut Allah Allah Allah. Ya ampun, pihak dalam tasawuf ada zikir jahar, ada zikir sir. Zikir jahar, zikir yang bersuara. Zikir sir, zikir sandik bersuara. Cukup didengar oleh diri telinga kita sendiri. Niki. Terus mate sak katelu, mate tilah, mate inges, mate gagah, sak mame sire gagah, sak nine sire inges, ya kumbekne tingkatan ya lain. Kumbekne denuah beng dengan sapi tangan. Demen datang langsung tepian kupi. Denuah beng dengan salah angan. Dia selalu ingat kepada Allah. Biyan. Wa qona'atum bima filyan. Ia qona'ah. Pesara ben. Kupi yang paitan. Terima ne. Manisan. Terima ne. Bismillah. Nah. Karena itu ciri orang yang bahagia kata ulama, as'adun nas, tiga ciri, tiga tanda orang itu bahagia, paling bahagia di dunia. Telu tanden dengan arak telu sifat tanda-tanda le diri sopok dengan niki, itulah orang yang paling bahagia. Kata ulama ahli hikmah, mbeyen pertama, mallahu qalbun alimun, orang yang punya hati yang sadar. Mbe kenan hati yang sadar. Sadar entan dite watowa, sadar kepeng benang nuleman deside Allah. Sadar entat etaru mate, sadar entat kurang ilmu, sadar luwe dosa salah, sadar karang lalut gawe maksiat. Orang yang sadar itulah orang yang paling bahagia. Dengan sandek sadar padahal ia sugih ndek mau PKH lalun demo yo kadus ndak sadar. La tatamannau ma faddalallahu ba'dukum ba'da, dendek pada meletan rezeki batur. Wah arak rezeki dican si Allah Ta'ala masing-masing. Sugih dengan alhamdulillah, arak tau tertinggi nu kembek nia rorok cawat. Orang yang nyadar itulah orang yang paling bahagia. Eh meton, dia rezeki itu arana. Eh meton, sabar. Ya wah dican si Allah Ta'ala. Itu terima. Wah. Yang kedua kata ahli hikmah, ciri orang yang paling bahagia adalah wabadanun sabirun, selalu sabar dan tenak awakne. Sakit sekedi, sabar. Sakit luwe, sabar. Panas, sabar. Ngereng panas, sabar. No. Dinarak kupi, sabar. Padahal meleteng inem. Yang ketiga adalah wa qona'atun bima fil yad, dengan yang selalu qona'ah, terima apa adanya. Terima apa adanya. Alhamdulillah. Ya, aran dengan paling bahagia. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Karim ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berkah bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Ampuni dosa salah kami selaku sehadir makdalonik ya Allah. Ampuni dosa salah kami ya Allah, kodik balik sengaja dia sengaja. Ampuni dosa salah ina amak kami ya Allah. Ampuni dosa salah mereka ya Allah. Kerang lalu pesakit tangan, kerang lalu semprak, kerang lalu sili dengan toa kami ya Allah. Lagu si sabar dengan doa kami ya Allah, karena mereka sayang kepada kami selaku anak-anaknya ya Allah. Ampuni dosa salah guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa salah orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampuni dosa salah orang-orang yang pernah jahat, pernah zalim, iri hati, dengki kepada kami ya Allah. Ampuni dosa salah jamaah sasampun beramal bersedekah nyumbang di yayasan niki ya Allah. Fattah lana ya Allah abwaabal barakah. Ijan berkah hirup kami ya Allah. Ijan berkah ilmu kami ya Allah. Ijan berkah kesehatan kami ya Allah. Ijan berkah rezeki kami ya Allah. Ijan berkah amal ibadah kami ya Allah. Ya qadiyal hajat, kabulkan hajat niat kami, kabulkan hajat dan cita-cita anak-anak kami ya Allah. Berikanlah kami kebahagiaan, ketenangan dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi siril Fatihah. A'udzu billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim ala. Allahumma salli ala Muhammad.